Jumpa lagi dengan Al Willis. Pada kesempatan kali ini, Brian MC sudah mengeluarkan lagu diss track balik kepada Andre Mandor yang berjudul di sini TN. Oh my God. TN. Sudah dirilis 7 Juni ya. Berarti Andre Mandor mengeluarkan lagu 2 Juni, langsung dibalas oleh Brian MC 7 Juni. 5 hari saja dibalas, teman-teman. Oh my God, ini bukan main ya. Oke, kita intro dulu. Boom. Yo. On my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Ya, teman-teman. Saling diss setiap rapper antara rapper Aceh dengan rapper asal Maluku. Andre Mandor ini kan dari Aceh, sedangkan Brian MC ini dari Maluku. Mereka saling mendis. Padahal mereka ini dulunya itu berteman, tetapi kenapa mereka saling mendis ini, teman-teman? Oke. Langsung aja kita cek ya, kira-kira balasan dari Brian MC ini seperti apa. Let's go. Man, dari pertamanya saja dia tertawa, serta ada kata kayak luda gitu ya. Itu baru pertamanya. Saya belum tahu sampai akhirnya kayak gimana. Kita terus melihat dan menonton kira-kira seperti apa ya. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan video react dari saya. Subscribe. Lagi asik untuk keluarga di kampung halaman. Si runner-up mulai coba keluar dari halaman. Tangan yang sering kugunakan untuk saling salaman, kini ku pakai gali kuburmu karena kau selamat. Terlalu pedas ini. Oh my God. Apa tadi itu liriknya itu? Tangan yang sering kugunakan untuk saling salaman, kini kupakai gali kuburmu karena kau salah, men. Oh my God. Tangan yang digunakan untuk salaman, tapi sekarang sudah digunakan untuk gali kubur Andre Mandor. Berarti Brian MC dari pertamanya ini lagi asik ngumpul keluarga di kampung halaman. Berarti sekarang Brian MC sedang ada di Ambon ya. Oke kakak, kita lanjut aja, masih penasaran nih. Gali kuburmu karena kau selamat. Kau pandaku singa tak mungkin keluarga. Dengar ini kira-kira kering aku keluarga. Kau dan Ruth Sahana yang mirip bikin lagu keliru. Rasa ini biasanya muncul karena tak mampu kill. Rasa ini muncul karena tak mampu tiru. Rasa iri biasanya muncul karena tak mampu tiru. Berarti Andre Mandor ini dia iri kepada Brian MC. Sehingga muncul rasa iri. Rasa iri biasanya muncul karena tak mampu tiru. Lagu keliru, rasa iri biasanya muncul karena tak mampu tiru. Mandor anggap kulahan kosong makanya dia beraksi. Lirik masih tumpul, lagu bukak buatku berak. Tak melulu tentang sok baik main hip hop ini keras. Kau bilang skill nomor 2, pantesan di strikemu lemas. Kau bilang hip hop itu nomor 2. Kau bilang skill nomor 2, pantesan di strike-mu lemah. Oh, ini sangat tajam ini. Aduh. Lanjut.
Tentang skill nomor 2, pantesan di strike mu lemas. Kenyang dengan beat bukan halusinasi. Rapmu ampun tak bergigi kau, harus halusinasi. Cuma modal, si mandor abal-abal gak bisa sans. Kalau cuma... halusinasi cuma modal, semen mandor abal-abal gak bisa sans. Kalau cuman lawan C, men, beta suka si Krams. Oh, hancur. Lawan C, men, beta suka si Krams. Masalah pakai susu kau bayar, aku sasi yang udah clear kau. Masalah bagai susu, kau bayi yang rakus air susu ibu. Oh. Wajah di parslan itu kan masih rima dan flow masih segar. Warplay hujani kau mandi, ku yakin kini kau sembunyi. Aku bertanya mandi. Bahas soal etituk macam mahli agama. Apa lupa lonceng ku pernah ku kasih tu kau coba dalam sini di kaki. Lonte Brian MZ itu pernah dikasih oleh Andre Mandor untuk dicoba. Tak mampu tuh pamer diri, tembak cermin di Jawa Timur pantas kena kendiri. Tembak cermin di Jawa Timur pantas kena kendiri. Mana cermin itu? Cermin, tembak cermin kenal kendiri. Kenal kendiri, kendiri, kendiri nih, kendiri. Berarti kenal ke Andre Mandor punya diri sendiri ya. Nah, kendiri 02 Andre Mandor 01 itu Tuhan sampaikan bahwa ku datang jemput kau di kegelapan. Ku kan sambut dengan tawa di dalam api neraka saat kau bersujud dan sebut ku yang maha. Wih. Tak lalu padis, tak bakar habis-habis. Sim bisa pilih lah. 02 Andre Mandor 01 itu Tuhan. 01 Tuhan ini bukan Tuhan ya. 01 ini Brian MC. Ku akan sambut dengan tawa di dalam api neraka saat kau bersujud dan sebutku yang maha kuasa. Mamai Andre Mandor, biar dia apa 02 menyangkan 01 ini Tuhan, berarti pada MC ini sambut Andre Mandor di dalam neraka sampai Andre Mandor bersujud dan sebut Brian MC itu maha kuasa. Karena 01 ini Tuhan, itu bukan Tuhan Tuhan ya, tetapi ini seorang rapper. Tuhan itu berarti kalau dalam rapper itu 01 ini kan sang juara 01, berarti Brian MC. Jadi sebut Tuhan itu Brian MC ini sudah teman-teman. Berarti Brian MC tunggu Andre Mandor dalam api neraka. Neraka berarti di apa? Hip hop ya, di lirik-lirik pedas. Kau bersujud dan sebut yang maha kuasa. Berarti Andre Mandor ini dia harus bersujud dan berdoa bahwa kepada Brian MC bahwa dia itu yang berkuasa, yang maha kuasa pada hip hop itu. Saat di lagi ibu kota anggap ku anak tiri. Tak kapa karena ku anak kandung di hip hop ibu pertiwi. Lagu ibu kota menganggap Brian MC anak tiri, tetapi dia anak kandung di dalam ibu pertiwi. Karena ku anak kandung di hip hop ibu pertiwi ya. Ini lirik balasan. Karena Andre Mandor itu dalam lagu Sayonaranya itu bilang bahwa Brian MC itu ibu kota menganggap dia sebagai anak tiri. Dan balasan dari Brian MC bahwa tak apa karena ku anak kandung di hip hop ibu pertiwi. Berarti seluruh wilayah ya, seluruh Sabang sampai Merauke ya, itu Brian MC anak kandung. Sedangkan yang dikatakan oleh Andre Mandor itu hanya di ibu kota aja. Berarti masih wilayah kecil. Kalau ini sudah di ibu pertiwi, bos 01. Kemarin setelan macam gula-gula, harap panas macam sopi dan derebar tola-tola. Apakah ya? Tola-tola dan sopi. Woi. Padis. Saya bisa bicara lah.
dalam skena namaku disilang, namamu dicentang dalam daftar rapper yang kan hilang. Bukan tanda baca tapi aku buat koma, rapku bergisi bukan rapmu instan. Namamu centang dalam daftar rapper yang kan hilang. Dari lagu Anda Mandur ini ada lirik yang mengatakan bahwa pada namamu seperti apa namanya soal ujian yang akan disilang dan dibalas oleh Brian MC, namamu dicentang karena Andre Mandor mengatakan nama Brian MC itu akan disilang, sedangkan Brian MC mengatakan kepada Andre Mandor namamu dicentang dalam daftar rapper yang kan hilang. Wow. Padahal kau pernah kuliah, setelah ini kau stop rap indah jadi mandor kuliah. Ini distrik termudah yang pernah aku lalui. Tolong aja baik-baik bre, PU kalalu. Oh fuck, teman-teman bisa lihat sendiri, lirik beda jauh. Padahal kau pernah kuliah, berarti gak nyambung ya. Tuh gimana ini? Setelah ini kau stop rap, pindah jadi mandor kuliah ya. Stop rap, pindah jadi mandor. Andre mandor, pindah jadi mandor kuliah. Ini distrik termuda yang pernah Brian MC lalui. Tolong eja baik-baik ya. PUK lalu I berarti sambung. Lanjut. Ini distrik termudah yang pernah aku lalui. Tolong aja baik-baik bre, PUK lalu. Belum ikut BRB ku sudah stay di Central Java. Jadi sebenarnya siapa yang lata lihat kota? Masih ku ingat curhatanmu pas nyampe di Jakarta. Akhirnya ku bisa dugam ready, tempatku gak ada. Petirai di sini aku anggap super deal. Ku pulang kampung karena berduka, itu fakta real. Karena wabah pemerintah tutup akses penerbangan. Kalau ku di sana kau tak bernyali buat gini kan. Apa karena ku peminum ku... Berarti apa namanya, Andre Manur dia di Brian MC ini karena Brian MC sedang pulang kampung. Saya bingung juga nih. Pulang kampung karena berduka itu fakta yang real. Iya, karena sekarang ini kan corona, jadi semua orang pulang kampung karena berduka ya. Karena wabah pemerintah tutup akses penerbangan. Kalau ku di sana kau tak bernyali buat gini kan? Tuh tanya Brian MC. Karena Andre Manur tidak bisa buat begini kalau Brian MC ada di sana di ibu kota. Tapi karena Brian MC ini ada pulang ke kampung halaman, makanya kesempatan Andre Manor untuk mendes ya. Oke, kita lanjut. Kalau ku di sana kau tak bernyali buat gini kan. Apa karena ku peminum ku lebih angker, beta parang salah waku kopu hip hop masih kader. Kau cipta dong yang bau laut judulnya karang cerita. Terlalu haru dengan ji, awas ditangkap ambarita. Bukan Eminem tapi coba kami kasih. Belum bisa kejar diriku kau belum cukup fase. Kau minta aku balas bre, ini beta kasih. Biar penikmat menilai yang berkualitas beta kasih. Bukan Eminem tapi coba kami kasih, biar penikmat menilai yang berkualitas beta kasih. Semsa bicara yang kata-kata lain, terlalu pedis, tabakar, habis-habis. Mahkotakan ku beritakan pernah, tinggal tunggu kau ku beritakan punah. Orang bilang ku sering, ya mereka bertanya kapan. Sambil menunggu siapkan lali yang lahat kain kapan. Ku terlalu hambar masa karya tanpa rempah. Cewekmu bilang Brian terlalu laju menirempah. Tak peduli
curi kau, hitung-hitung ku punya keburukan. Skill jadi bukti hip hop ku tak butuh pengamat dan kuat. Baik pada mama tapi ku bantai ibu kota. Bodohmu ku beli lunas tak percaya ni ada nota. Kau mimpikan lengserkan ku dari tata hip hop music. Percaya perkataanmu sama saja aku muslim. Kau tak lahir di rumah sakit tapi di rumah uya. Pantas saat bermusik kau penuh drama demi kaya. Masuk dalam gua tang. Kau tak lahir di rumah sakit tapi di rumah uya. Pantas saat bermusik kau penuh drama demi kaya. Berarti Andre Mandor ini dia main drama ya, untuk mencari nama, mencari poin-poin. Oh, bawa senjata, beta pastikan peti mati ini jadi senjata. Kau dan kata gila horor macam mangki dan banana. Sakas contoh lirik kalian bisa buat linga banana. Satu pesan petasan tak mungkin diurus gegana. Lagumu terlalu lemah baru belajar megang pena. Padis. Lagumu terlalu lemah baru belajar megang pena. Beren MC mengatakan kepada Andre Mandor bahwa lagunya terlalu lemah karena baru belajar pegang pena. Tidak tahu mau tulis lirik itu seperti apa. Yang dibuat Andre Mandor sayonara itu dianggap oleh Beren MC terlalu lemah. Jadi harus dikasih kuat lagi. Terlalu pedas ini. Saya sampai sangat menikmati ya distrik-distrik ini. Diurus gegana, lagumu terlalu lemah baru belajar megang pena. Aku buat impoten kejantanan tak berguna. Lu bilang lu cinta hip hop, nyatanya lu cinta luna bukan nari. Lu bilang lu cinta hip hop, nyatanya lu cinta luna. Parentiagang. Entar lupa di sini. Saya bisa bilang yang kata-kata lain. Oh my god. Pikarnya bisa menghapus jejak, ku selalu merendam di streak. Apakah ini the job? Come on. Jangan bikin malu kompetisi yang kita pernah ikuti bersama. I'm stuck. Loco. Jangan pernah bikin malu kompetisi yang kita ikut bersama. Masuk, saya sudah dapat kebenarannya di sini ya. Berarti mereka Andre Mandor dan Brian MC ini pernah mengikuti kompetisi dan mendapatkan juara satu itu Brian MC, sedangkan mendapatkan juara dua itu Andre Mandor. Karena itu Brian MC telah pulang dari ibu kota ke kampung halaman, maka kesempatan Andre Mandor untuk mendis untuk mencari nama dengan poin-poin yang harus didapatkan, yang tadi sudah dijelaskan dalam lirik ini ya, bahwa dia bukan lahir di rumah sakit tapi di rumah uya untuk mendapatkan kekayaan. Baru ada kata terakhirnya di sini, ada kata loco. Woi, sangat sakit. Loco apa ini dulu? Berarti mereka pernah ikut kompetisi ya. Kalau juara satu dan juara dua, juara satu itu biasa ya, itu namanya juga kompetisi. Tapi Andre Mandor ini tidak menerima itu, maka harus dia membuat lagu diss untuk Brand MC karena dia tidak punya nyali sebenarnya, Andre Mandor ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dia diss Brand MC itu setelah Brand MC pulang kampung karena berduka atas corona ini, sehingga pemerintah itu menutup akses penerbangan sehingga Brand MC tidak dapat balik ke ibu kota lagi. Ya, itu fakta real ya. Sekarang saya juga sedang berada di kota Ambon dan untuk itu saya tidak bisa pulang lagi karena akses-akses semua ditutup. Kalau menurut saya itu lirik yang dibuat oleh Brian Musi ini fakta real, fakta. Tidak rekayasa atau tidak mendrama ya. Ini betul. Sekarang ini. Ya, itu yang saya mau sampaikan kepada kalian semua ya. Semoga ada balasan lagi ya dari Andre Mandor. Kita tunggu balasan dari Andre Mandor selanjutnya teman-teman. Oke, saya Alwilis
Semoga ketemu lagi dengan video ria kita selanjutnya. Salam anak kos.